Yo! Yo! Pada video pertama saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita color grading video dengan KineMaster. Bagaimana caranya? Kita bisa saksikan video setelah ini. Kita lihat bersama-sama. Oke? Yo yo yo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk video pertama kali saya akan memberikan kalian sedikit tutorial bagaimana caranya color grading pada video dengan KineMaster. Untuk pertama-tama, yang perlu kita butuhkan adalah aplikasi KineMaster-nya. Nah, ini KineMaster-nya. Karena ini gambarnya tema saya anime, jadi gambar KineMaster anime. Tapi sebenarnya enggak. Ya, setelah itu, setelah punya KineMaster, kita mempunyai video originalnya yang akan diedit. Pertama-tama kita buka aplikasi. Di sini ada Empathy Project. Kita pilih Empathy Project. Setelah itu, kita media browser, kita pilih video yang akan kita edit color grading. Di sini saya akan menggunakan video ini. Ya, ini. Nah, bagaimana cara ngeditnya? Pertama-tama kita lihat pada layer orangnya berjalan. Nah, kita cari di mana pada saat dia menjentikkan jari. Ya. Situ, lalu kita klik yang gambar gunting ini, kita klik dan kita pilih split at playhead. Setelah itu sudah terbagi menjadi dua, kita cari lagi yang akan dia menjentikan jari lagi. Ya, kita split lagi, kita cari lagi. Nah, ini dia ya. Karena tidak terlalu terlihat tangannya, jadi kita anggap ini. Kita split lagi, lalu kita cari lagi. Ini kita cari saat-saat dia menjentikan jari. Ya, kita split lagi, lalu kita splitkan lagi pada bagian ini. Nah, bisa kita lihat split. Setelah itu kita, pas dia nepuk tangan, momen saat dia menepuk tangannya, kita split, kita cari pas-pasnya. Dah. Ya, kita split lagi. Dan yang terakhir tidak perlu kita ambil. Anggap saja dia menepuk terakhir. Anggap saja kita bisa buang saja yang tidak perlu. Nah, setelah kita bagi-bagi seperti ini, momen-momen
ya. Sekarang waktunya kita ngedit. Klik layer pertama. Kalian yang akan kalian rubah warnanya. Tekan filter, color filter. Kalian ganti warnanya terserah sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Sini saya memilih warna agak gelap, biru gelap. Ya. Setelah itu selanjutnya klik lagi icon filter. Kita pilih yang agak cerah-cerah sedikit. Agak berwarna ya. Oh, ini saja ya. Oke. Selanjutnya kita pilih lagi filter lagi dan seterusnya. Kalian bisa mencobanya sendiri. Tinggal difilterkan semua. Ya. Oke. Saya hitam putih. Nah, ini negatif. Saya pilih lagi, negatif lagi ya, maka akan seperti ini videonya. Setelah kita setel, kita geser saja biar tidak mengganggu ya. Ini dia. Nah, dia berubah lagi setiap dia menjentikan jari. Nah, itulah dia caranya. Bagaimana caranya tutorial grading. Setelah video jadi seperti ini, tinggal kita klik bagikan, kita save video ke galeri, dan kita pilih, ataukah kita akan memilih high definition atau full HD atau yang paling tinggi. Namun di sini karena saya tidak ingin terlalu besar, jadi saya pilih high definition. Dan kita tinggal menunggu ekspornya. Nah, itu dia tadi video dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like dan subscribe dan komen. Jika kalian ingin request tutorial edit video dengan KineMaster, bisa komen di bawah. Maka saya akan insya Allah saya bisa membuatnya. Oke? Okay?